Lahan kosong di Kampung Dara Ulin RW Genep Desa Nanjung Kecamatan Margasi Kabupaten Bandung kahuruan poe Kemis pas sore. Di marga lantaran eta kahuruan teh tacan kapaluruh tepi kaki wari. Eta kajadian teh ngabalukarkeun warga di Sabudeureunana tagibur dume eta lahan kosong teh teu pati anggang jeung paimahan warga. Poe Kemis pas sore, lahan kosong di Kampung Dara Ulin RW Genep Desa Nanjung Kecamatan Margasih Kabupaten Bandung kahuruan. Dua unit kendaraan pemadam Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung satekah polah mareman seuneu anu ngabebelak di lahan milik salah seorang warga. Eta musibah kahuruan teh karandapan balukar salah seorang warga anu ngaduruk runtah anu tuluy seuneu nama pai kana rungkun galaring. Petugas Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung Sutarno nembrakeun seuneu bisa dipareuman satu tas aya laporan ti warga Kampung Dara Ulin. Teu butuh waktu lila, Diskar Kabupaten Bandung mampu mareuman eta seuneu anu ngabebela. Kebakaran ini kami belum bisa memprediksikan apakah itu dari puntung rokok atau dari pembakaran sampah. Kami cuma melaksanakan tugas dan kewajiban atas dasar laporan di masyarakat yang berat. Kebetulan alamatnya ini di Kampung Dara Ulin. Ada kesulitan nggak tadi pas pemadaman? Sewaktu pemadaman kesulitannya itu di ilalangnya. Ilalangnya tinggi-tinggi. Luyu karena datang dicangking ku pihakna jero sapoe tilu lahan kosong kahuruan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.